Pada libur panjang akhir pekan yang berlangsung sejak Sabtu 29 April 2023 hingga Senin 1 Mei 2023, lalu lintas kendaraan di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbilang cukup ramai. KBO Satlantas Polres Bogor Ibtu Ardiano Vianto mengatakan, kondisi lalu lintas di jalur puncak didominasi kendaraan bermotor roda 2. Bahkan, tak sedikit pemotor yang menyerbu kawasan puncak untuk berwisata. Untuk mengurangi kepadatan di jalur puncak, polisi telah memberlakukan skema one way arah Jakarta sejak Minggu 30 April 2023 siang kemarin. Kendaraan yang akan menuju puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu. Belum diketahui sampai kapan penerapan one way arah Jakarta ini diberlakukan, hal itu lantaran penerapannya yang masih situasional, tergantung kondisi lalu lintas di sepanjang jalur puncak. Sementara itu, guna mengurangi kepadatan di jalan tol Jagorawi dari arah Bogor ke Jakarta, Jasa Marga bersama kepolisian juga telah melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang menggunakan satu jalur. Adapun kontraflow tersebut dilakukan mulai dari Gunung Putri. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.